Jakarta 2018. Sedikit tentang saya adalah orang yang selalu ingin berusaha dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika apapun yang saya inginkan, ketika apapun yang saya butuhkan, ketika saya serahkan semuanya kepada Tuhan, semuanya akan tercukupi. Mimpi saya dari kecil adalah ingin menjadi seorang putri Indonesia dan tentunya ingin berguna bagi bangsa dan negara. Untuk menjadi seorang putri Indonesia tentu bukan hal yang mudah bagi saya, tapi karena saya punya tekad dan keyakinan, timbullah rasa usaha dan kerja keras yang akhirnya sampai saat ini saya mencapai titik ini, dan saya akan memberikan yang terbaik lagi untuk Indonesia di ajang pemilihan di Supranasional di tahun 2018 ini. Dan saya mohon doa dan dukungannya untuk teman-teman semua, dan saya berharap saya bisa membawakan nama Indonesia dengan baik. Saya setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup yang tidak baik. Saya pernah mengalami kehilangan ibu saya ketika saya masih berumur 8 tahun. Saya ditinggalkan, dan saya percaya ini adalah cara Tuhan untuk membentuk saya supaya saya bisa lebih mandiri dan juga lebih disiplin lagi. Dan saya tetap bangkit karena saya tidak boleh terpuruk dan tidak boleh berhenti sampai di sini, karena saya punya tujuan hidup dan saya yakin dan percaya suatu saat nanti keluarga saya akan bisa menjadi lebih baik lagi. Menurut saya, arti sukses itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu dan kita dapat mencapainya, dan kita tidak boleh berpuas diri sampai di situ saja. Kita harus terus berjuang, kita harus terus berusaha untuk mencapai sukses-sukses lainnya. Dan sukses yang sesungguhnya dalam hidup saya adalah ketika apa yang saya lakukan sangat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.